Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, jumpa lagi kita mengenai video khusus informasi sayur mayur dari daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solo, yaitu Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Lembah Gumanti, dan Kecamatan Danau Kembar. Dan juga mudah-mudahan sekarang ibu bapak dalam kondisi sehat walafiat, amin. Dan kita ingatkan kepada ibu bapak yang belum subscribe channel ini agar segera di subscribe channelnya agar tidak ketinggalan info hariannya. Langsung saja kita mulai informasi kita dari bawang merah. Kita mulai dari bawang merah ukuran kecil, yaitu ampera. Hari ini ampera halus 6-7 ribu per kilo, ampera kasar 8-9 ribu per kilo. Lanjut kita kepada bawang merah ukuran menengah. Ukuran menengah 10-11 ribu per kilo, menengah kasar 12-13 ribu per kilo. Lanjut yang kepada bawang merah ukuran besar, pertama super 15-16 ribu per kilo, SPJ 17-18 ribu per kilo, dan yang terakhir yaitu ukuran maksimal, yaitu jumbo 20-21 ribu per kilo. Jadi dari informasi harga bawang merah tadi, harganya sama dengan hari biasanya kecuali yang ukuran jumbo. Jadi ukuran jumbo ada penambahan Rp1.000 rata-rata per kilonya. Lanjut bawang merah Pekin, bawang Pekin yaitu 15-16 ribu per kilo. Dan sekarang kita masuk lagi kepada informasi harga cabai. Kita mulai dari cabai rawit. Hari ini mungkin karena sesuatu hal, cabai rawit sekarang harganya melejit menjadi Rp28.000 per kilo. Cabai hijau hari ini Rp12.000 per kilo. Cabai merah juga ada penambahan sedikit, sekarang harganya Rp28.000-Rp30.000 per kilo. Lanjut kentang masih bertahan di harga 9-10 ribu per kilo. Bertahan, saya rasa mungkin kita sama-sama bisa menganggap kentang cukup dalam harga yang bagus. Lanjut wortel hari ini 4 ribu per kilo. Tomat 5-6 ribu per kilo. Terong 6 ribu per kilo. Buncis 6 ribu per kilo. Jadi ini masih bertahan di harga kemarin. Lanjut lobak atau kol bulat 1.500 per kilo. Sawi 60 ribu per karung. Sedangkan selada 10 ribu per kilo. Selanjutnya kita masuk ke kelompok daun-daunan. Seledri 10.000 per kilo. Sedangkan daun bawang atau bawang prai 6.000 per kilo. Bunga bawang atau tombak bawang 50.000 per karung. Masih dari sama dengan harga yang sama dengan yang kemarin. Jadi dari data yang kita dapatkan hari ini, ada beberapa harga yang berubah. Pertama yaitu mengenai bawang merah khusus ukuran jumbo, ada penambahan tipis sedikit. Lanjut cabai rawit ada penambahannya cukup signifikan. Saya rasa ini harganya harga kaget. Cabai hijau juga ada penambahan sedikit, itu baru dianggap normal. Dan cabai merah penambahan sedikit juga. Jadi ibu bapak, itulah informasi yang kita dapatkan hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe
video ini dan channel kita. Dan lagi kita ingatkan, ini adalah informasi harga jual pedagang. Dan kini hari Rabu, maka pasarnya yaitu Pasar Mayor Alan Panjang yang berlokasi sekitar 50 meter dari tepian danau di atas. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.